kepala dia. Cakap abah dia letak minyak sikit dekat perut sebab saya nak bagi dia selesa. Ada kata dia lega sikit lepas saya urut-urut dia. Ayat dia yang saya takkan lupa. Dia cakap, mulia adik jaga baba. Jaga mama, dia kata. Sambutan ambang tahun baru 2024 yang sepatutnya disambut penuh gembira bertukar duka buat keluarga pelawak Hamdan Senario. Ini selepas Hamdan terpaksa ditidurkan di Hospital Sultanah Aminah Johor Bahru akibat sesak nafas sejak Ahad lalu. Hamdan bagaimanapun tidak sempat menghiburkan peminat dalam showcase Wonderful Night with Senario yang sepatutnya diadakan pada malam 31 Disember itu. Kini keadaan Hamdan dikabarkan masih dalam keadaan kritikal. Sama-sama kita doakan semoga abang Hamdan Senario kembali sedar dan sembuh. Amin. Dia dimasukkan ward ICU daripada zon merah itu, dia masuk ward ICU. Di doktor bagi tahu cuma nak check, nak bagi keputusan terlalu awal. Tak boleh lagi nak bagi keputusan, nak check dia, nak scan macam-macam, scan dengan ultrasound lah semua. Dia punya darah, apa jangkitan kuman kan, nak tahu kuman apa. Itu semua, lepas tu dia punya hati, semua nak di scan tu. Tadi pergi, tadi dia scan agak kritikal jugalah dia. So doktor ada cakap apa-apa tak? Mungkin sekarang di ward ICU kan? Yeah. So macam mana mungkin akan terus berada di sana beberapa hari ke macam mana ke? Ada tak dia cakap lebih lanjut mengenai perkara? 4-5 hari juga dia. Hari juga dia. Lepas tu doktor pun tak boleh cakap juga sebenarnya. Tapi doktor anggaran mungkinlah dia biasa kerja macam tu kan. Anggaran dia 4-5 hari jugalah dia kata. Terkejut tak kamu ini bila datang ke sini untuk berhibur. Hiburkan orang. Ya. Alih-alih jadi macam ni pula. Di tahun baru. Ya. Yeah. Dan sambutan senario pula tu. Agak sedih juga sebab masa nak datang tu dia memang tak sabar-sabar jumpa sahabat dia. Sahabat-sahabat senario dia lain. Dia memang sayang sahabat-sahabat senario dia. Mungkin kepada terakhirlah sebelum dia tidurkan, apa dia kata kat akak atau pada pesan kat akak atau macam mana ke? Dalam keadaan kelam kabut, kita orang tak sangka macam ni. Tak. Tapi last kali dia nampak agaknya dia nampak kat dalam kelam kabut, dia cakap juga. Dan sempat dia cakap dengan akak, dia nak tidurkan babah ya. Akak senyum je dengan dia. Akak tak nak cakap. Tapi dia tahu. Akak, bila akak kat sini mungkin masa berada lagi agak masa yang lama kan. So macam mana orang kata pergerakan mungkin yalah kita tahu sini tempat orang kan. Yeah, so macam mana tu? Agak sedih juga. Agak sedih. Tapi sahabat semua ramai datang, akak alhamdulillah. Syukur juga. So akak sempat tengok abang ke tadi? Sempat tengok. Tapi dia dah tidur dah. Semalam sebelum tidur pun sempat jumpa dengan dia, sempat minta maaf dengan dia. Sempat. Baba tadi jumpa doktor, doktor ada cakap dia akan buat ultrasound untuk hati baba sebab hati baba dah teruk. Itu je lah. Yang cuma dia sayang peminat-peminat dia. Dia tak nak pergi hospital sebab dia nak jalan show. Dia nak buat show. Dia masih fikir kalau pergi hospital nanti malam ni babah nak show. Dia cakap. Ujian. Ada hikmahnya di sebalik tu. Macam mana kak nak orang kata yelah 5 hari ni pastinya tugasan akan terganggu. Macam anak mungkin ada kerja-kerja urusan. So macam mana gerakan? Tahu anak sepakat nak duduk kat sini. Akak kata suruh dia balik. Anak perempuan ni suruh balik. Dia tak nak tunggu juga. Ya kami je. 3 orang dekat sini. Tak ada orang lain. Kami tak ada saudara mara kat JB ni. Oh. Saya bertiga je lah. Kalau saya dengan adik saya balik, mak saya sorang-sorang. Mak saya tidur kat mana, dah makan belum, kita orang tak tahu. Sekurangnya kalau saya ada, saya boleh bawa mak saya pergi beli makan ke apa ke kan. Kalau ada sakit apa-apa ke yang dikongsi, yang dirahsiakan ke sebenarnya ke? Tak ada kan? Sebenarnya tak ada. Kencing mana tu biasalah. Dia cakap apa-apa ke dekat awak? Mungkin sebelum dia ditidurkan tu kan sebenarnya? Sebelum saya bawa dia ke hospital, saya tak nak bagi mak saya terganggu. Jadi saya lah yang uruskan dia. Saya yang babah tak apa, babah sandar je dekat adik. Adik ada dengan babah. Saya urut kepala dia. Saya cakap babah dia letak minyak sikit dekat perut sebab saya nak bagi dia selesa. Ada kata dia lega sikit lepas saya urut-urut dia. Lepas tu ayat dia yang saya takkan lupa. Dia cakap, mulia adik jaga babah. Mulia adik jaga babah. Jaga mama, dia kata. Dia seorang suami dan bapa yang penyayang. Dia pernah cakap dekat mama saya, mama, babah minta maaf sebab susahkan mama. Itu ayat yang dia selalu keluar lah. Dia selalu minta maaf dekat kami keluarga. Macam ibarat dia menyusahkan kami. Sedangkan tak ada rasa sedikit pun. Tak ada rasa, tak ada terfikir pun keluar perkataan macam tu dalam family kan. Bapak tu, ya Allah. Keluarga daripada belah Perak, ada tak yang dah hubungi ataupun dah datang? Nak datang. Ni abang dia nak datang. Abang dia, anak saudara, akak nak datang. Mungkin esok. Buat peminat Abang Mdan, doakan untuk Abang Mdan ya. Semoga Abang Mdan cepat sembuh dan cepat sedar daripada tidur dia.